Kedatangan Bupati Merauke Romanus Baraka Jumat pagi didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Merauke Marotu Solika dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Mereka meninjau area peternakan ayam dan pengolahan limbah kotoran ayam milik PT Harvest Pulus Papua yang berada di Kampung Marga Mulia, Distrik Semangga. Kedatangan Romanus Baraka untuk melihat dan mendengar penjelasan penanggung jawab peternakan tentang proses pengolahan limbah kotoran ayam. Dari hasil tinjauan, Romanus Baraka menarik kesimpulan bahwa metode closing atau tertutup serta kelembapan yang tinggi pada kotoran ayam menyebabkan timbulnya bau tak sedap. Romanus Baraka berjanji akan segera mencari solusi dengan memberikan rekomendasi metode pengolahan limbah terbaik kepada pihak PT Harvest untuk segera dijalankan. Namun apabila tidak dapat dipenuhi atau tidak dijalankan oleh PT Harvest Pulus Papua, maka dengan terpaksa pemerintah Merauke akan menutup usaha peternakan ayam tersebut. Iya, secara teknis kita sudah datang lihat Harvest peternakan ayam di Semangga 2. Ada pertimbangan teknis dari banyak pihak yang diberikan kepada kita. Juga ada aspirasi dari masyarakat, lewat kepala kampung dan juga anggota masyarakat yang hadir, Bang Muskam, yang merasakan langsung dapat keuntungan daripada kehadiran PT Harvest di sini. Nah, juga ada perbandingan kunjungan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang saya tugaskan bersama dengan Kasat OTP dan Dinas Teknis Peternakan ke beberapa kandang untuk menjadi perbandingan. Kenapa di kandang lain tidak bau, kenapa di sini bau. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah sebentar nanti saya akan coba rilis kesimpulan ini dengan baik, lalu saya ambil decision, ambil keputusan untuk bagaimana rekomendasi keputusan itu bisa diberikan kepada Harvest. Dan saya harap Harvest bisa laksanakan keputusan itu. Kalau tidak, berarti pemerintah akan tegas untuk menutup PT Harvest. Pertimbangannya adalah warga Semangga yang selama puluhan tahun harus merasakan pencemaran udara berupa bau limbah kotoran ayam. Sebelumnya, rencana penutupan peternakan ayam PT Harvest Pulus Papua mendapatkan kritikan dari toko Papua Selatan John Globa Gepse. Hal ini karena keberadaan peternakan ayam ini untuk menjamin pasokan telur ayam yang biasa disuplai dari kota Makassar atau kota Surabaya. Selain itu, posisi peternakan ayam berada di atas tanah ulayat suku Marin dari Marga Gepse. Fuchi Manupapami, Kompas TV Merauke, Papua.